Bang, nanti sebenarnya dari Abang dan kawan-kawan yang lain, bentuk dukungan itu selalu ada ya, baik vaksin Nusantara maupun Korea Merah Putih. Betul. Justru itu nggak bisa diluruskan. Itulah kerja politisi. Nggak ada keributan, mereka ribut sendiri. Bagaimana bisa mengatur? Sekalipun di dalam aturan sudah jelas itu bahwa tidak boleh yang pernah menjadi dapat vaksin, yang udah dapat vaksin datang lagi. Apa? Pak protes, dok, saya ingin dapat vaksin, tukul vaksin Nusantara ini, buang aja vaksin ini. Namanya politisi bagaimana? Dia yang memilih lain juga. Ya jangan pilih. Apa? Masa nggak jangan pilih Adian? Nggak mau saya jangan pilih Adian. Ini politisi itu pasti tingkat kehebohan itu. Dia manfaatkan. Itu yang namanya. Tetapi di belakang ada politisi yang banyak ini, yang ribut ke sana, berkunjung ke sini, protes segala macam dalam sidang terbuka. Tapi di belakangnya yang bekerja kan itu, seragam semua. Yang punya keahlian di bidang itu. Saya nggak tahu adik saya atau langsung, dan saya lihat dibandingkan pekerjaan katakanlah memvaksin dimanapun termasuk di DPR di beberapa lembaga itu, ini memang pekerjaan yang sangat rapi. Contoh misalnya pertanyaannya detail sekali tentang riwayat pekerjaan seseorang. Ada contoh kasus Pak Firman, saya sebut saja Pak Firman Cibagio, habis apa tim ahlinya di vaksin di DPR 2 hari kemudian. Ya, nyatanya dia punya ini apa sesuatu yang asma sekarang itu nggak ditanya sama yang mau kasih vaksin. Ini ditanya semua. Ini pernah ini apa yang namanya autoimun, banyak sekali daftar pertanyaan untuk kita. Ketika nah sebaliknya ketika vaksin yang sudah dibeli dengan dana triliunan itu, dengan dana triliunan itu diberikan disuntik kepada masyarakat sekarang macam sama sekali tanpa disiplin. Nah mereka punya, ya mereka punya power lah, mereka apa, uangnya udah ada kan, mereka kita yang beli kan, kita uang belum ada, baru jual darah sendiri masa kita, ya apa, istilahnya darah kita pakai, untung ada apa, belum ada yang beli gitu kan, masa kita di, dan ingat loh, kami berada peneliti, saya peneliti lebih dari 20 tahun ya, peneliti ya, saya juga mengajar di mana-mana, saya tahu lah gitu. Nah, banyak apa dokter Tirta ngomong ngoceh apa, kalau lu di kampus ya apa bos, pernah lah lu masuk rumus studi. Saya udah terlibat di dalam misalnya masalah yang kontroversial ini, misalnya HIV. Sejak 93 saya udah terlibat. Artinya menjelaskan apa itu HIV kepada masyarakat. Apa hubungannya? Apa dokter tidak tuh pernah? Jangan ngoceh-ngoceh lah. Gue ini peneliti bos. Kalau apa? Kalau yang sama yang lain oke. Okay. Tapi sama yang terpilih ya. Coba cek record kita masing-masing. Jurnal yang kita tulis. Oke. Okay.